ingin tuh beres lah dicampur ini akhirnya lokas udah. Nah ini bahaya. Itu orang supen di Tuhan. Nang kedua aja Rasulullah nangaran supan itu ngapa? Watahfazul jawfa wa ma wa'a, yaitu engkau menjaga rongga kepalamu dan apa nang ada di dalam kepalamu. Jaga nang di dalam kepala ini nah, supan-supan on Allah, jangan ada dengki, jangan ada benci, jangan ada marah, jangan ada cinta dunia, jangan ada cinta pujian, jangan ada cinta kemasyuran. Supan lawan Allah kelihatannya ada. Han kayak itu. Itu aja Rasulullah supan kita lawan Allah Ta'ala. Kalau bina aku ria, kalau bina ada takabur, kalau bina ada sum'ah, supan Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Itu yang ditanam ke dalam diri kita. Itu yang dilajari oleh Rasulullah lawan sahabat. الفاتحة. يا كنوم الدنيا يا كنستعين السلام عليكم. وين الموت يا عيني من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: Ma'asyiral ahbab, ahibbail kiram, muhibbin wal muhibbat, rahimani wa rahimakumullah. Daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa husuli ni'matihi wa ridwani. Kembali kita bertemu dalam pengajian rutin kita, semoga membawa berkah kepada kita. Puja-puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kehariban junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para syarif, para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, para guru-guru agama
tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pecinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Kembali kita memasuki pelajaran hadis yang ke-11. Al-Hadithul Hadi Asyar, hadis yang ke-11 membicarakan tentang minal wara'i, yaitu membicarakan tentang hadis wara', yakni tawakkus syubah, menjaga diri daripada barang yang disyubhatkan, disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Muhammad, beliau bernama Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, cucu daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan beliau adalah kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu baginda Rasul dan kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Sayyidina Hasan pernah berkata, ujar beliau, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghafal sebuah hadis dari baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan olehmu sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, hadithun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang baik lagi sahih. Cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah cucu yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah permatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah mengangkat Sayyidina Hasan ke bahu. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu, ya Allah, sesungguhnya aku sangat cinta kepada cucuku Hasan ini, maka cintailah olehmu akan dia. Dan Rasul di dalam hadis sahihnya juga pernah berkata, man ahabbani falyuhibbahu, siapa yang cinta kepadaku, cintai Sayyidina Hasan, cintai Sayyidina Hasan. Wal ya'lamis syahidu al ghaiba, dan hendaklah memberitahu oleh orang yang hadir, kata Rasulullah, akan orang yang tidak hadir saat ini, sampaikan bahwa beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu, sampaikan kata Rasulullah, ya Allah, nah engkau jadi saksi bahwasanya aku cinta kepada Sayyidina Hasan.
wa uhibbu man yuhibbuhu, dan aku cinta kepada orang yang mencintai akan Sayyidina Hasan. Wa uhibbu man yuhibbuhu, dan aku mencintai akan Sayyidina Hasan. Rasulullah mengucapkan kalimat itu sebanyak 3 kali. Rasulullah mengatakan sebanyak 3 kali. Tapi sayang, saat ini banyak keturunan-keturunan beliau dihinakan, dicemooh, ditelantarkan. Bahkan saat ini cucu-cucu Rasulullah banyak yang dipenjara. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau itu sabar menerima segala ujian atas perjuangan mereka. Kita tidak mampu berjuang seperti mereka, tetapi kita hanya mampu mendoakan para cucu-cucu Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kedermawanan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Jadi cucu Rasulullah ini orang nang dermawan. Pernah beliau lewat di sebuah jalan, kemudian di tengah jalan beliau lewat di depan seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua. Annahu marra wal Husain radhiyallahu taala anhuma ala ajuzin. Wahukia, pernah dihikayatkan bahwasanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma pernah lewat di satu jalan di depan seorang perempuan tua. Fadzabahat lahuma syatan. Melihat ada cucu Rasulullah, seorang perempuan tua tersebut pun menjamu beliau, menjamu cucu Rasulullah ini, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya perempuan tua tersebut menyembelih seekor kambing untuk Sayyidina Hasan, untuk menjamu Sayyidina Hasan dan untuk menjamu Sayyidina Husain. Sembelih. Saat perempuan itu menjamu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan menyembelih seekor kambing, faghadiba zaujuha, lalu suami dari perempuan tua itu marah. Marah terhadap istrinya yang menjamu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan menyembelih seekor kambing tadi. Marah. Akhirnya fa'arsalal Hasan ilaiha alfasyatin wa alfadinarin wal Husain kadzalik. Melihat seorang perempuan dimarahi oleh suaminya karena menjamu beliau, akhirnya Sayyidina Hasan sepulang beliau ke rumah, beliau langsung membalas kebaikan perempuan tua yang dimarahi suaminya tadi, dibalas dengan kiriman hadiah sebanyak 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Nah, ini murahnya Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Husain pun tidak kalah. Beliau pun mengirimkan juga dengan nilai yang sama, yaitu 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Nah, ini liwat sifat pemurahnya cucu Rasulullah. Jadi cucu Rasulullah ini sama lawan Rasulullahnya, sama sifat pemurahnya, karena cetakannya dari sana. Nah, beda kayak kita leh. Sidin justru menghadiahi. Nah, bingung orang tua, datang 1000 dari Sayyidina Hasan, datang 1000 ekor dari Sayyidina Husain, datang 1000 dinar dari Sayyidina Hasan, datang 1000 dinar dari Sayyidina Husain, membalas atas kebaikan
seorang perempuan tua yang telah menjamu beliau. Wah ini. Beliau itu juga diriwayatkan dalam manakib Sayyidina Hasan dan Husain, beliau itu adalah orang yang sangat tawadhu. Sayyidina Hasan ini sangat tawadhu. Beliau tidak pernah merasa tinggi diri, merasa hebat, merasa sombong, merasa di atas. Beliau pernah lewat dengan seorang bocah kekanakan dari kita. Si bocah tadi ada memiliki sebiji roti, tapi rotinya itu yang kasar. Kayak berat kita makanan itu makanan beras dulok, bulok kan dulok, beras kasar pokoknya. Ini rotinya roti kasar. Bocah yang hanya punya makanan satu roti pun rotinya itu kasar, kada bagus. Fastadhafuhu, ia pun meminta untuk menjamu Sayyidina Hasan. Jadi bocah itu datang kepada Sayyidina Hasan pingin menjamu beliau dengan roti yang kasar ini, mau atau tidak. Ini maukah kadakah Sayyidina Hasan datang ke tempat bocah tersebut? Ternyata apa? Ketika beliau diminta, panazala, beliau pun turun dari kendaraan beliau, wa akala ma'ahu, dan beliau pun mau makan roti yang kasar bersama bocah tersebut. Kan pernah merasa tinggi. Ucapan kita jaga harga diri, seorang putra, putra daripada nabi, junjungan seluruh alam semesta. Beliau kada pernah merasa sombong. Nah inilah hebatnya ya nang mau apa maulid dibai itu berdoa, ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ini nah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang didoakan oleh para maulid, oleh pengarang maulid ad-dibai, rabbi fanfa'na bi barakatihim, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah manfaat kepada kami dengan berkat cucunya Rasulullah. Karena akhlaknya kayak itu. Wahdinal husna bihurmatihi. Ya Allah, berikan petunjuk kami dengan kehormatan cucu-cucu Rasulullah. Wa amitna fi tariqatihim, dan matikan kami ya Allah di dalam tariqatnya cucu-cucu Rasulullah. Wa mu'afatin minal fitani, dan jagalah kami ya Allah daripada segala fitnah. Jadi kita nang ketujuh membaca maulid tiba itu lawan cucu Rasulullah, kita ba'anu betawassul, rabbi fanfa'na bi barakatihim, berkat mereka itu nah berikan manfaat ya Allah kepada kami. Lamun kita kada baik lawan cucunya Rasulullah, mengalihi bener ya baca maulid diba ada bermanfaat, lamun cucu-cucunya Rasulullah kita celakai, kita hinakan, kita musuhi hanya karena beda partaikah, beda maksudkah, beda apa. Jangan, hati-hati, jangan karena partai dan kelompok atau ormas, organisasi masyarakat yang berbeda, akhirnya kita hanya membela organisasi masyarakat itu. Berani kita memfitnah, berani kita mencemooh, berani kita menghina cucunya Rasulullah. Andika membaca maulid kadada manfaatnya, andika acara maulid kadada gunanya. Jadi kita harus hormat, harus cinta kepada cucu-cucunya Rasulullah. Lamun cucu-cucunya Rasulullah ada berbuat nang kurang baik, kaina bisa ai Rasulullah nang ma mutusnya. Kita jangan uumpatan. Andai kata mereka pun berbuat salah, kaina bisa ai pada tuannya nang ma urusi. Tapi kita wajib cinta, kita wajib hormat.
dan kita amun hendak paling menasihati sebagai cinta kita kepada Rasulullah apabila mereka salah. Tapi kalau sudah jatuh membenci, sakit hati Rasulullah. Kita aja merasa loh, kalau kita bisian anak, kita bisian cucu, kita bisian uyut, uyut kita, cucu kita dimusuhi orang, kada lawan kita lah sakit hati. Kayak itu juga Rasulullah. Rasulullah cucunya bersambung sampai hari kiamat kada berputusan. Beda nang kayak kita, kita tikas abahnya detu kada tahu, apalagi kainya detu, apalagi detunya detu. Salah satu keistimewaan orang nang menjadi cucu Rasulullah sampai hari kiamat kada putusan nasabnya tu. Itu tanda orang mulia. Beda kayak kita. Kalau bun habaib itu nasabnya sampai hari kiamat kada ada putus-putusnya. Kada ada putusnya, itu tanda mereka itu mulia. Coba kita hendak boleh paspor, siapa ngaran kah ikam sekalinya kada tahu. Tikas kai aja kita banyak nang kada tahu. Apalagi detu, apalagi abahnya detu, apalagi detunya detu. Apalagi detu-detunya detu, makinnya. Amun detunya sama sekali, Nabi Adam tahu aja ke situ, putusnya berapa. Ah, ini kita harus tahu kedudukan orang yang menjadi cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang hadis cucu Rasulullah ini, wah banyak benar. Ada spesial kitabnya. Tapi kita kada membicarakan itu. Kemudian di antara sifat waraknya cucu Rasulullah ini nah. Ini nah, lamun para habaib misalnya beisian akhlak nang kaya ini, itu menuruti akhlak pada tuannya adanya. Mantap. Kaya ngapa kisahnya? Pernah diceritakan, innahu kana la ya'kulu ma'a ummihi Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha. Sayyidina Hasan pernah diceritakan bahwasanya adalah beliau itu tidak mau makan bersama ibunya Fatimatuz Zahra. Sidin kada mau makan lawan mama. Sayyidina Hasan nih kada makan lawan baimbai lawan mama. Akhirnya faqalat lahu fi dzalik Sayyidatina Fatimah radiyallahu ta'ala anha pun berkata kepada anaknya yang bernama Hasan radiyallahu anha, ujar nang umma, kenapa nak ikam kada mau makan lawan mama baimbai? Sini nah duduk makan lawan mama baimbai. Apa jawab Sayyidina Hasan? Faqala Sayyidina Hasan berkata, anu ma'ai akhsya, ulun takutan benar. Takutan ngapa nak? Ayyaka abasaruki ala syai'in, yaitu ulun takut bahwa jatuh pandangan sampian ma'ai terhadap sesuatu makanan, wa usbiquki ilaihi wala ashmur, lalu aku mendahului makanan nang pian tingau berdahulu, nang pian lihat berdahulu, lalu pian hendak mengambilnya, ternyata makanan nang hendak pian ambil ulun makan berdahulu. Takutan itu mai han Sayyidina Hasan, ulun kada hendak mai. Pas ulun mengambil makanan, ternyata makanan nang hendak ulun ambil itu adalah makanan nang pian katuju dan pian handaki, pian hendak mengambilnya, tangadanya ulun berdahulu. Takutan benar ulun kayang itu mai, takutan. Beh, mantap kalau bisian anak kayang ini. Dahan kakanakan kita nang kayang ini. Nyaman nih. Kanakan kayang ini. Kada usah dibubung olehin kakanakan. Anu nak kayang bila ikam hendak landang banyalam kepalanya aja ikam berdahulu. Itu pakai politik nang kawitan. Sekira seorang makan dagingnya. Ikam nak kayak bila hendak lakas bisa bakunyong makan buntutnya. Kada salang dipolitiki kayak itu.
ini anaknya nang sudah cerdas bener, cerdas bener. Ulun mah kada handak makan bayi-bayi pian. Ulun kada tahu anang mana nang pian kahandaki makanannya. Musia ulun ambil bedahulu, ternyata nang ulun ambil itu pian kepingin. Harau ulun mai kada kepingin, ulun takutan mai lawan Tuhan. Mun kaya itu. Kalau ulun maambil mai makanan nang ulun beda ulun ambil padahal pian handak, fa aku nu'aqan laki. Maka ulun menjadi anak yang durhaka mai lawan sampian. Ujar Sayyidina Hasan. Kan coba lah, ya Allah, ada kenakan kita. Nah, ambilkan kakak ben mama di kamar, ambil hasurang. Nah, itu kenakan kita. Sayyidina Hasan kada bawa itu. Sayyidina Hasan kada hakun kayak itu. Nang nyata-nyata kawitan hendak makannya, ya tuhun. Aku naja kawitan tu bedudi. Ini ciri anak kita kada wali, ya kayak ini. Amun ciri anak kita wali, ya nang kayak itu tadi. Lagi halus pintar sudah lawan kawitan. Kada mai pian haja mai makan nak guring. Kada mai pian haja guring bedahulu. Ulun mangipasi pian. Amun sudah pian guring, hanyar ulun guring mai. Lakas tu bang belaki nang kayak ini. Mun babinian. Amun lalakian lakas babini disayangi orang tua, disayangi kawitan orang nang kayang ini kada mae pian haja ini kada turun abut kawitan mencari makna jauh malam hanyar naik apa betis-betisku jua di mapa kawitan sakit hati kawitan ke situ kamari minta banyu pakai nang anak bilang hendak bedrum-drum sudah minta banyu. Tuan guru ini dipintai juga, tuan guru ini dipintai juga, tuan guru dipintai juga, dua ini dipintai juga. Inyok datang. Han, mudah-mudahan nih anak kita taat beritaan ini. Saleh beritaan. Namana makat ampih makatnya, namana baik bertambah baiknya, namana saleh bertambah salehnya, namana alim bertambah alimnya. Namana orangnya taat bertambah taatnya, namana takwa bertambah takwanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi, ini kisah Sayyidina Hasan. Di antara perkataan beliau, ini perkataan hikmah yang diucapkan oleh Sayyidina Hasan. Ujar Sayyidin ngapa? Kun fid dunya bibadanika, jadilah engkau di dalam dunia itu, kata beliau, hanya dengan tubuh engkau. Mun kawa jasidin di dunia ini awak haja nang ada, bahpang hati di mana andaknya. Wa fil akhirati biqalbika, dan jadikanlah di negeri akhirat hati engkau. Oh ini bagus nih. Di dunia ini awak kita aja nang digenakan, hati kita ke akhirat, pikiran kita ke akhirat. Malam ini ada pengajian, sudah hadir ke pengajian aja karena hati kita sudah ke akhirat. Hati kita sudah ke akhirat. Nah, ayo ke masjidan. Minanto, yuk ke masjidan. Co, yuk ke masjidan. Malam ini malam Sabtu, ayo kita ke masjidan berdoa. Ini ngadanya awaknya aja di dunia, hatinya ada di akhirat. Bahasa Arabnya kun fid dunya bibadanika wa fil akhirati biqalbika. Jadilah engkau, kata beliau, di dalam dunia itu dengan tubuhmu dan di negeri akhirat itu dengan hatimu. Ini kata-kata beliau yang sangat istimewa beliau ucapkan untuk menasihati kita agar kita jangan lupa dengan akhirat, karena akhirat itu walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu sungguh lebih baik dan akhirat itu sungguh lebih kekal. Nah, di dalam hadisnya tadi beliau mengatakan da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan olehmu akan sesuatu harta
yang meragukan engkau kehalalannya. Nina harta kita ragu-ragu ini halal ke hartanya kadakah harta nih kayak kita nih. Oh ini banyak kalau bantuan leh, bantuan banyak kalau banyak ukur lawan diri kita. Ini bantuan ini pas hajakah lawan aku, kada paskah lawan aku. Karena ini bantuan tujuannya untuk orang miskin. Aku ini miskinkah kadakah? Lamun aku ini kada miskin tapi aku maambil, berarti karena aku bertanggung jawab lawan semua orang miskin yang ada di Indonesia ini. Se-Indonesiaan tuh kita ambil hakikatnya. Karena niatan pemerintahnya itu hendak menjulung lawan orang miskin. Ternyata kita termasuk kada golongan orang nang miskin, tapi kita maambil jua barang nang ditujukan kepada orang miskin, disitulah syubhatnya. Tinggalkan nih, ini meragukan nak, kada baik kena aku makan, karena ini bukan milikku, karena ini bukan hakku. Lamun kita merasa asa cukup aja, kada dapat bantuan, jangan diambil. Lamun kita bujur-bujur bahajat, itu memang hak kita. Ukurannya ada di dalam diri kita seorang. Jangan nang kita beisian sapida motor dua, nukar bensin pertama, makan beres nasi beres unus, umpat juga maambil. Nah itu tak ambil hak orang miskin. Naranai mana guringan sok kan. Jadi itu perlu diperhatikan oleh kita berdataan. Nini kada menyinggung, kada hendak menyelamatkan. Jangan di pedakmu guru je menyinggung aku pulang malam ini. Kada ada orang bisa singgungan. Apa-apa menyinggung-nyinggung di orang. Kada bebaida. Nang ada hendak menyelamatkan aja memadahkan nina. Hadisnya Sayyidina Hasan, Sidin mendengar dari kai Sidin seorang, yaitu Rasulullah, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu nang meragukan akan engkau kepada sesuatu nang kada meragukan engkau. Apalagi nang nyata-nyata haram, nang nyata-nyata haram kaya riba, nyata-nyata haram meinjam duit 80 juta kayaknya sebulan 4 juta. Nah ini haram sudah nyata, biar tuan guru nang menggawinya tetap haram juga. Oh, sudah ini tuan guru, tuan guru kah? Makin tuan guru ganal dosanya. Karena di dalam perkataan Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Orang alim nang kada meamalkan ilmunya diadab sebelum penyembah berhala. Belum lagi penyembah berhala orang kafir masukkan ke neraka, inya bedahulu masuk. Han, jadi jangan hendak nang beilmu bedahulu, apalagi mencontoh guru anu kan dia megawi jua. Nah, itu berapa ikung nang meikuti inya, dosanya ditanggung oleh si guru tadi. Jua. Jadi itu dapat sekilo, guru dapat sekilo. Ada 10 orang, 10 kilo. Karena seorang jadi contoh. Nah ini beratnya orang nang jadi contoh. Maka orang nang tahu itu jangan sampai memberi contoh nang kada baik. Lamun inya nang dituruti orang, jadi inya nang memberikan jalan untuk berbuat kesalahan. Nah ini dosanya genal benar. Ini ngarannya dosa jariyah, ngarannya dosa yang selalu mengalir. Kita kada menggawi, orang nang menggawinya, tapi karena mengikuti kita, kita tak umpat juga dosanya. Barat itu jadinya. Nah itu. Bah, jis Sidin wajin datang juga malam Sabtu ke masjid. Sidin kan menggawi juga aja. Nah, diturutinya orang yang ini. Padahal unangnya rajin ke masjid, berarti inya jadi panutan orang. Saat itu inya bertanggung jawab juga, karena inya mencontohkan nang kada baik tadi. Nah, itu hukumnya.
Ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking waraknya, nangaran orang warak itulah. Pernah diceritakan Tanazzaha Yazid bin Zari', pernah Yazid bin Zari' tanazzaha, beliau membersihkan an khamsi mi'ati alfin, dari 500 ribu dinar beliau bersihkan, min mirathi abihi, dari warisan ayahnya. Ini warisan ayah nih, banyaknya peninggalan sidin 500 ribu dinar, berapa pikul emasnya 500 ribu diberesihi sidin. Dengan cara apa? Palam yakhudha sidin, anaknya tadi kada mau ambil warisan itu. Kenapa? Li anna abahu kana yalil a'mal lisalatin. Alasan sidin, karena abah sidin adalah menjadi pegawai di dalam kerajaan. Mohon. Asalnya itu aja. Ini abah sidin tuh begawi di kerajaan, lalu dapat gaji tak kumpul, gajiannya tadi sebanyak 500 ribu dinar. 500 ribu dinar, meninggal abahnya, jadi ahli waris nama ambilnya, ahli warisnya orang warak pada hakut. Itu zaman Sultan Bahari, kayak penang zaman wehini. Nah, coba Allah, orang apik benar. Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham pernah di Mekah, di dekat air Zam-Zam. Sidin kada mau minum, padahal sidin haus. Jadi ada orang betakun lawan sidin, ala tashrabu mimma Zam-Zam, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa sampean kada mau minum tu air Zam-Zam tu? Faqala, apa jar Ibrahim bin Adham, law kana li dalwun la syaribtu. Caka aku je sidin, ada cacibuk pakai menciok banyu nang di bawah tu, aku minum aja sidin, aku kada bisian cacibuk. Padahal ada cacibuk orang, ada hakun sidin main jam. Apik benar. Ada kita main jam kada, mengapa kada, cepat meribit. Apalagi dahulu zaman kakanakan lagi asik main bola. Main bola nih di pahumaan. Haus, kada tahu sumangka orang, sikat terus. Beheri di mapa kada mau jadi wali tuh. Nen gitu pang, sumangka disikat, ada bilungka disikat, kelaparan non kehausan, di tengah pahumaan urangnya kadada sikat, apalagi buah di tengah jalan, bah, jambu-jambu urang dikatiki, bahari ada di kota situ, ada kota ya kalau gelak, kota kita nyambet di kabun belakang sana, pohon jambu, jambu habang, jambu putih, adaan berdetakan. Oma, bilanya musim berangin, sabak kekanakan di bawah pohon. Nah, ampun seorang kada. Nah, itu kita di mempah handak wara kita ini. Kita ini lawannya wara, ngapa tamak, rakus. Nah, itu. Nakanya kerakusan ni. Itu nang menyebabkan apa, ada cerita. Nah, ini cerita ini gara-gara rakus juga. Ceritanya kayak ini. Pernah Nabi Adam mangiau anak sidin, ngarannya Nabi Syekh. Ujar sidin, "Syekh, kasini kemana sebentar? Aku hendak berwasiat," jar Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wasiat ini jar Nabi Adam alaihi salam, wahai Nabi Syith alaihi salam, aku wasiatkan akan engkau dan kupesankan wasiatku ini, engkau wasiatkan lagi kepada seluruh anak dan cucumu sampai hari kiamat. Ini wasiat, nah, wasiat Nabi Adam lawan
Nabi Syith. Siapa tadi? Nabi Adam lawan Nabi Syith. Aku akan memberikan wasiat kepada engkau hai Syith akan 5 macam wasiat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu wa ausa Adam ibnahu Syith alaihi masallam bi khamsati asya'a. Nabi Adam mewasiatkan kepada Nabi Syith alaihi masallam dengan 5 macam perkara. Ada 5 macam perkara yang diwasiatkan oleh Nabi Adam. Wa amarahu ayyusiya biha auladahu mim ba'dihi. Dan Nabi Adam pun menyuruh kepada Nabi Syith agar mewasiatkan dengan 5 macam wasiat ini kepada seluruh anak-anak beliau dari setelah wasiat ini disampaikan. Sampaikan wasiat ini. Lalu jar Nabi Syith ngapa bah wasiat pian? Nang pertama aja sidin awaluha. Qala lahu Nabi Adam pun berkata kepada Nabi Syith, nak, nang ada orang kawitan lawan anak tu ada perlu keras bepandir, pelan aja. Nak duduk sana, kita bepandir. Qul li auladika, sampaikan naklah lawan anak-anak ikam, cucu abah juga. Ngapa? La tatma'innu lid-dunya, jangan kalian semua merasa tenang terhadap dunia ini. Kalau pengperannya, aku jah nyaman sudah demini penghasilan sebulan 10 juta, ada kelebihan sekian, tabungan sekian, awak sehat, anak sekolah di anu, jangan kalian merasa tenang. Walau kalian merasa berkecukupan, jangan. Jangan kalian merasa tenang walau kalian merasa berkecukupan. Kerjaan nyaman, gawian nyaman, apanya nyaman, gajian jalan terus, duit jalan terus, awak sehat, anak sekolah beretaan, pintar-pintar beretaan. Jangan, jangan kalian tenang terhadap dunia. Dunia ini kadada tenangnya. Kenapa bah? Kan orang nyaman, hidup tenang, duit banyak, gajian terus jalan, awak sehat segalanya lengkap, hendak kemana-mana kawak, mobil ada, rumah ada, tempat tinggal ada, di mana-mana ada tempat tinggal. Apanya nang kada ditenangkan bah? Kaya apa kisahnya kami kada boleh tenang, kada boleh tenang terhadap dunia? Nah, fa ini itma'nantu bil jannah al baqiyah, karena bahwasanya aku nak, aku merasa tenang dengan adanya surga yang kekal. Abah ni nak imbah diciptakan dibuat Tuhan ke dalam surga langsung. Abah merasa tenang karena di surga apa aja nang abah hendak jadi, abah nang inginkan jadi, apapun yang abah maksud, apapun yang abah inginkan dikabulkan Tuhan langsung ada nyagin surga. Lahum ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di dalam surga. Dan abah sudah di dalam surga, abah merasa tenang sudah nangai di dalam surga. Tapi tahu kanang fa akhrajani Allahu ta'ala anna, ternyata Allah keluarkan abah dari surga. Di surga tuh abah dikeluarkan sudah, apalagi ikam di dunia. Kalau di dunia ikam nyaman, gampang Tuhan hendak mengeluarkan ikam dari nyaman kepada sakit, gampang. Sebentar Tuhan membalik nang baduit, game. Sebentar nang dapat jabatan, game. Masuk kapika. Apa hendak? Banyak orang nang dapat jabatan sudah, rumah dinas, kerjanya di kantor nang luas, banyak pelayannya, banyak nang membantunya. Tapi hari ini masuk, esok masuk ke dalam tempat nang lain. Dunia nang kayak itu, cepat berpindahnya. Abah aja dalam surga nang kayak dikeluarkan Allah dari surga. Ini satu. Pasan nila abah nalon buhan negam. Jangan merasa tenang lawan dunia. Ini dunia.
selama di dunia nangaran dunia cepat bisa berubah. Nang kaya bisa jadi miskin, nang miskin bisa jadi kaya, nang sakit bisa nyaman, nang nyaman bisa jadi sakit. Itulah dunia. Nang kedua naklah sampai akan nah. Nah ini bagus ilmunya untuk kita. Qul lahum, katakan olehmu jar Nabi Adam, haisit lahum bagi anak-anak engkau, la ta'malu bihawa nisaikum. Nah ini maaf babinian lah, kada menyinggung babinian. Ini taberungan bacaannya kayak itu. Ini kada ada urusan singgung menyinggung, membacaannya aja nang kayak itu. Amun bacaannya kada kayak itu, kada kayak itu. Ulun memandirakan. Ini pesan Nabi Adam. La ta'malu bihawa nisaikum, jangan kalian mengerjakan, melakukan, melaksanakan dengan keinginan istri-istri kalian. Jangan. Keinginan istri kalian itu kalian tunaikan, jangan. Kenapa, bah? Istri bunga handak ngapa kami tunaikan? Nah, inya handak. Maka bininya kisik-kisik jua. Bah, ayahnya. Bah. Celati sebelah. Dan sidin degang pintul haja be kawan ngor amas sagram. Ada juga inya ba utas ulun ba au mitasih. Han. Kayak apa bah kayak ngini? Bepici kumpalan ngabe. Kayana ikam sok utukorakan cuntan ai lagi nang laki. Gara-gara keinginan istri. Jangan kalian tunaikan keinginan istri-istri kamu. Kenapa, bah? Ba inni amiltu bihawa imraati, karena aku nakai. Aku melaksanakan keinginan istriku. Apa yang terjadi? Akhirnya wa akaltu minasyajarah, aku pun akhirnya memakan buah pohon khuldi itu. Nang Tuhan melarang kisik-kisik Bang Siti Hawa. Bah? Bah? Apabila lagi kita hendak memakan tu, ni nak nyaman gitu buahnya. Ulun hendak bayi juga memakai. Dibawai tarus oleh nang bini. Akhirnya ngapa nak terjadi lawan aku? Palahiqat ni an nadamah. Akhirnya bertemulah akan aku oleh penyesalan. Hendak abah menyesal gara-gara melaksanakan keinginan bini. Namun bininya bagus kada apa-apa. Amun bini bagus, misalnya bah, apabila lagi ke majelis taklim, nah itu bagus. Bah, apabila lagi nukar sabida motor, nah, itu perlu diseleksi holo, perlu di dengan pengarannya, gula, eh mampu kama diseleksi holo, diteliti keuangan gaya apa, cukupkah kadakah? Amun kada cukup jangan dipaksa akal. Ayah jenang laki kita nukar sabida motor nang bakas lah banyak. Kada aku nang bakas kada hendak membuat. Hah. Ini jangan kayak itu. Cuma bini bubuhan nang di masjid ini baik beritaan, Bang. Ya kalau ya. Kada ada nang winan kayak itu. Ulun yakin. Bebinian kada ada nang maaminakannya kada, Pak. Bininya nang bubuhan nang lalakian sini nah. Bubuhannya baik beritaan ya lah. Han bebinian kada dia nang maminakan. Anah wa. Lakian aja. Berarti nang amin nyaring itu bininya menang satarus tah. Sesuai tanyaring wa. Akhirnya apa yang terjadi nak lawan aku, ujar Nabi Adam, palahiqat ni an nadama, akhirnya menyentuhlah kepadaku oleh penyesalan. Aku akhirnya menyesal nakai gara-gara mama ikam. Akhirnya abah keluar dari surga. Keluar dari surga penyesalan kada? Penyesalan. Nang ketiga naklah. Ini nang ketiga nah. Qul lahum, katakan olehmu bagi anak-anakmu, kullu amalin turidunahu panzuru akibatahu, setiap amal gawian perbuatan yang kamu ingin kerjakan, panzuru akibatahu, lihat dulu akibatnya ngapa.
Ni kita hendak menggawe nah. Apa nah hendak kita gawe akibatnya ngapa ulo? Ngitu nah diitihi. Amun aku menggawe ini akibatnya ngapa? Jadi jangan langsung sing gawe-gawe amun kada tahu akibatnya. Perhitungkan lebih dulu apa yang ingin kita kerjakan. Perhitungkan lebih dulu apa yang ingin kita amalkan. Ingatakan gitu nakai. Hitung-hitung ulo. Kenapa bah? Bah ini lau nazartu akibatal amri. Andai kata dahulu abah memikirkan akibat perkara abah memakan buah khuldi itu, caka abah dahulu memikirkan dahulu lam yusibni ma asabani, kada akan menimpa akan abah nakai apa yang menimpa kepada abah ini. Caka nu abah kada kaya ngini nak 200 tahun na berdoa. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis Nabi Adam 200 tahun tu gawiannya menangis saja lagi. Beribadat menangis, beribadat menangis, beribadat menangis. Betobat Rabbana alamna amusana 200 tahun gawiannya itu aja betobat dia. Ya Allah ya Tuhan kami, zalamna ampusana, kami telah menzalimi ya Allah kan diri kami sendiri. Wa illam taufir lana, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh jadilah kami daripada kelompok golongan orang yang merugi. Itu nang dibaca oleh Nabi Adam. Sampai Nabi Adam kada wani menengadahkan kepala ke atas langit ketika berdoa. Betunduk aja berdoa. Kada wani meningung ke atas langit. Itu Nabi Adam. Nah jadi nakai, apabila engkau ingin melakukan sebuah perbuatan, pandang dahulu akibatnya ngapa. Karena abah dahulu kada memandang akibat perkara kami. Perkaraku dahulu kada dipandang akibatnya apa yang terjadi. Cakahanu kada menimpa musibah seperti ini nakai lawan abah. Nah itu nang ketiga. Nang keempat pulang. Warabi'u idza ittarabat qulubukum bi syai'in fajtanibuhu. Nah apabila bergoncang menggelegak hati kamu menginginkan sesuatu. Kalau di dalam hati ini nah kada kawa lagi hati ini bilang menggebu-gebu lah itarabat ni menggebu-gebu di dalam hati menggelegak nah hati ini bujur-bujur sudah kepingin benar handak benar hati ini pajitan ibu jehu jauhi jersidit nyatakan bila di dalam hati ini pinah mendurung benar handaknya jauhi nakai pajitan ibu. Kenapa bah? Pak ini karena bahwasanya aku nakai hina akal tu minasyajarah, ketika aku memakan buah khuldi tersebut apa ittaraba qalbi, hati abah nang mendurung benar jua samping bini menyuruh hati ini disar handak jua didurung pulang ke handak bini ngapa ngada pada maju ha. Nah bila nyenini-nini di dalam hati menyuruh benar jangan gawi itu pacangan cilaka ujar Nabi Adam. Palam arje tapi aku kada mau kembali juga. Padahal sudah tahu ini dorongan nafsu nang ada di dalam hati ini luar biasa mendesaknya. Dan abah lakukan keinginan itu. Palahiqani annadmu, akhirnya ketemulah akan aku oleh penyesalan. Akhirnya penyesalan pun menemui kepadaku. Nang kelima nakai pulang. Nang kalima naklah istasyiru fil umur, apabila di dalam segala urusan bermusyawarahlah. Bermupakat hendak ngapa musyawarah. Karena nakai dahulu jua ni abah jua nah pa inni law syawartul malaikat, takana bahwasanya aku nakai jika law aku bermusyawarah dengan malaikat
lam yusibni, niscaya tidak menimpa musibah akan aku seperti ini nakai ma asabani, seperti apa yang menimpa musibah kepadaku ini. Cakat dahulu aku bermusyawarah, aku ini kada bermusyawarah jua dengan malaikat. Cakat dikiau hulu malaikat, kat kat ni duduk sini Jibril dikiau, Jibril kawani pengaku nah aku hendak bermusyawarah, aku ni hendak makan benar buah kuldinin kaya apa nah pendapat antum. Han, aku dahulu kada tahu urusan, sikat 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 karena digudanya oleh syaitan, hancurlah. Nah ini apa ngarannya, ilmu yang sangat berharga kepada kita. Jadi kalau kita lima macam ini nah, pasan Nabi Adam, wasiat Nabi Adam kepada Nabi Syid, ini kita amalkan, selamat dalam kita mengarungi perjalanan hidup di dalam dunia ini. Kayak itu juga perkataannya siapa, Sayyidina Abdullah bin Umar, ujar Imam Mujahid, berkata kepadaku oleh Abdullah bin Umar, ujar Sayyidina Abdullah anak Sayyidina Umar, Mujahid, idza asbahta fala tahbis nafsaka bil masa, apabila engkau berada di waktu subuh, jangan engkau bicarakan engkau berada di waktu sore. Jangan, jangan ingatakan ikam kaina hidup sampai kemarian. Bila ikam sudah bagana di waktu subuh, jangan lagi ikam memikirkan hidup di waktu sore. Waktu subuh tu aja ikam gawi nang bermanfaat untuk ikam lah, ujar Abdullah bin Umar. Begitu pula Bujahita, wa idza amsaita, apabila engkau berada di waktu petang, fala tahdud nafsaka bisabah, jangan engkau sampaikan kepada dirimu bahwa engkau akan sampai waktu hidupmu di waktu subuh. Jangan sampai, jangan sampai, jangan bicarakan lagi waktu subuh. Kalau kita bagana hidup di waktu sore, kalau kita hidup di waktu sore, jangan mirakan di waktu subuh. Kalau hidup di waktu subuh, jangan memikirkan umur sampai di waktu kemarian. Bapang di mapa, wa khud min hayatika qabla mautika, ambil olehmu daripada waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Wasihataka qabla sukmika, ambil olehmu kesempatan di waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Fa innaka la tadri masmuka gadan, karena kamu hai Mujahid, ujar Abdullah bin Umar, kalian, engkau, engkau hai Mujahid, tidak mengetahui besok hari siapa nama engkau, apakah tetap Mujahid atau almarhum Mujahid. Itu nak kaya ikam kada tahu, ujar Abdullah bin Umar, kita kada tahu. Lamun kita hidup di waktu pagi, kita kada tahu kamarian itu masih nama kita atau arwah, arwah Mujahid. Engkau berada di waktu sore, jangan engkau memikirkan akan datang di waktu subuh, akan hidup di waktu subuh, karena kita kada tahu di waktu subuh itu masihkah kita bernama kita ataukah kita sudah menjadi arwah kita atau almarhum. Itu nakai, ujar Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Mujahid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat, ujar Rasulullah lawan sahabat, ayuridu kullukum ayyadkhulal jannah, hei sahabat, kata Rasulullah, apakah kalian menginginkan bahwa kalian masuk ke dalam surga? Kapinginlah, jar Rasulullah, bubuhan andika ni masuk ke dalam surga, wahai sahabatku. Apakah kalian ingin masuk ke dalam surga, wahai sahabatku? Sahabat menjawab serempak, na'am, qalu na'am ya Rasulullah, inggih wahai Rasulullah, kami pingin benar hendak masuk surga. Apa amalannya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah pun menjawab, qassiru al-amal, pindikkan olehmu angan-angan, jangan terlalu kuat ikam angan-angan. Ini bisnis sabak, bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu, kayak nang hidup beribu-ribu tahun.
Kasiru al-amal, pindikkan angan-anganmu. Jangan terlalu mahayal. Aku hendak nukar motor ini, motor itu, motor ini, mobil itu, mobil ini, mobil itu, rumah ini, rumah itu, toko ini, toko itu. Mati andika. Mohon. Neranai malam ini ke Deremi kenapa? Kenapa sore ke Deremi? Ngajin ada pindah sesahutan, pindah ranai antara dua bang. Mun kada mahayati guringan. Antara dua itu aja bang. Nang mana man kira-kira man? Guringan ke mahayati kah? Tapi pinanya iman gak ada yang mengantuk bang. Nang kedua, kalau kalian ingin masuk ke surga, amalan yang kedua adalah wastahyu minallahi haqqal haya. Tuntutlah olehmu rasa malu kepada Allah akan sebenar-benar rasa malu. Timbulkan rasa sopan. Nina, ada akan rasa sopan di dalam hati itu lawan Allah Ta'ala. Qalu, para sahabat pun berkata, kunna nastahyi minallah ya Rasulullah. Kami ini berataan orang nang merasa malu lawan Allah Ta'ala. Kami ini nyata ebisian malu Rasulullah. Jadi Rasulullah lain nang itu. Laisa dhalika bil haya, bukan malu nang seperti yang kalian pikirkan, kata Rasulullah. Walakinil haya'u minallah, tetapi nangaran malu terhadap Allah adalah antadhkurul maqabira wal bala, yaitu bahwa kalian selalu ingat lawan pakuburan. Itu orang malu. Ingat benar lawan kuburan. Ingat benar lawan kuburan. Ke pasar barannya berdagang, tiga lapis kain anu kaci dibawa tarus digentong sini nah. Supaya ingat tahun mati. Aina apa aja orang bawa kain kaci tarus supaya ingat tahun mati. Mantap. Di pasar datang kada bejualan kada sembahyang bener ya sembahyang. Tuntung 400 rakaat boleh. Ngauli Allah Ta'ala kayutinya ke pasar tuh sembahyang bener ya. Allahu Akbar. Kita kada usah kayak itu ah. Kada usah kayak itu, mengingatkan aja. Ingatkan lawan mati. Artinya bilanya berdagang jangan berdusta, jangan mengaramputi orang, jangan menipu orang. Apabila kita bahuma kayak itu jua. Bila kita apa ngarannya berjual iwak kayak itu jua, jangan parannya menimbang iwak panas, jangan timbangan mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengurangi takaran, lalu lakas sugih parannya kayak orang macam-macam yang hendak lakas sugih itu bereslah dicampur ini akhirnya lakas sugih. Nah ini bahaya. Itu orang supan di Tuhan. Nang kedua aja Rasulullah nangaran supan itu ngapa? Watahfazul jawfa wa ma wa'a, yaitu engkau menjaga rongga kepalamu dan apa nang ada di dalam kepalamu. Jaga nang di dalam kepala ini nah, supan-supan lawan Allah. Jangan ada dengki, jangan ada benci, jangan ada marah, jangan ada cinta dunia, jangan ada cinta pujian, jangan ada cinta kemasyuran. Supan lawan Allah kelihatannya ada. Han kayak itu. Itu aja Rasulullah supan kita lawan Allah Ta'ala. Kalau pina aku ria, kalau pina ada takabur, kalau pina ada sum'ah, supan Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Itu yang ditanam ke dalam diri kita. Itu yang dilajari oleh Rasulullah lawan sahabat. Warra'sa wa ma hawa, jaga aja Rasulullah nang ada dalam di kepala, nang apa nang dikurung ada dalam kepala itu nang dijaga. Wa man yashtahi karamatal akhirah yada'u zinatad dunya. Dan kata Rasulullah, siapapun yang menginginkan akan kemuliaan akhirat, ia wajib meninggalkan perhiasan dunia.
Lamun handak dapat kemuliaan akhirat, tinggalkan perhiasan dunia. Pahunalika istihya'ul abdi minallahi haqqal haya. Maka di sanalah rasa malu hamba kepada Allah akan sebenar-benar rasa malu kepada Allah. Nah, wabiha, dengan itulah ujar Imam Ghazali, yusibul abdu wilayatullah. Seorang hamba bisa mendapatkan kedudukan sebagai wali daripada walinya Allah Ta'ala. Apa yang kita pelajari tadi itu ilmu wali jazidin. Lamun kita bujur-bujur menjaga dua macam tadi. Pertama, pindikan angan-angan kita. Dua, timbulkan rasa malu seperti malu yang disampaikan dan diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu ini betul-betul menyentuh ke dalam lubuk hati kita, hingga kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Berkah ilmu kita, berkah hadis yang kita pelajari, berkah berkat guru-guru kita yang mengajari kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini dan pada malam-malam yang lalu dan pada pelajaran kita yang jauh lebih dahulu lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah.